Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nur Seri. Jadi di balik pohon-pohon anggur yang pertumbuhannya bagus ya, ini memang kuncinya salah satunya ini ada di sini, daun-daun anggurnya yang sehat ya. Jadi ini walaupun ada hama juga tidak terlalu parah, seperti ini contohnya. Ini masih bisa kita atasi ya, dengan sekali spray biasanya besoknya juga akan bersih sendiri. Jadi salah satu faktor wajib sebenarnya untuk pertumbuhan anggur yang bagus, terus saja kita harus selalu menjaga daun-daun anggur kita dari serangan hama dan juga jamur. Nah, nanti pertumbuhannya ini akan terus berlanjut ya. Seperti ini ya, pucuknya akan selalu tumbuh. Sulurnya juga akan selalu tumbuh ya. Ujungnya juga kelihatan seperti melengkung seperti ini. Ini menandakan pohon anggur kita ini dalam kondisi yang bagus ya. Daunnya sehat ya. Seperti ini. Nah, daunnya sehat, kemudian tunas air juga sangat aktif sekali. Nah, ini juga selain daripada media tanam yang bagus, pemupukan yang rutin ya. Saja hal yang paling penting adalah kita menghindarkan dari serangan hama dan juga jamur ya. Ya, baik di fase-fase pembuahan ya. Ini kita harus rajin melakukan penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Nah, ini nanti hari ini saya mau melakukan kegiatan yang bisa saya lakukan satu minggu sekali, yaitu penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Jadi semua fase tetap saya berikan untuk penyemprotan ini. Jadi fase yang tidak dilakukan penyemprotan insektisida itu adalah fase-fase kalau kita mau panen anggurnya ya. Jadi sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum panen ini tidak disemprot. Tapi kalau di fase-fase masih seperti ini ya, anggur masih muda ya, kita harus rajin semprot agar terhindar dari hama dan juga jamur. Nah, kecuali di fase bunga mekar seperti ini. Nah, ini tidak dilakukan penyemprotan karena nanti akan mengganggu proses polinasinya atau proses pemekaran bunganya. Karena kita kalau proses bunga mekar seperti yang selalu saya bilang, ini tidak boleh dalam kondisi yang basah ya, nanti akan mengganggu proses penyerbukannya. Ya, langsung saja saya aplikasikan insektisida dan fungisida, hal rutin yang selalu saya lakukan satu minggu sekali. Ya, baik, ini adalah kegiatan rutin yang saya lakukan seminggu sekali ya. Jadi ini adalah penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Ini berfungsi tentu saja untuk menghindarkan pohon anggur kita ya, baik itu di masa pertumbuhan atau di masa pembuahan itu sama. Jadi fase ini itu nggak saya lakukan hanya pada saat bunga anggur yang sedang mekar. Yang kedua ini fase mau panen ya. Tapi kalau tidak ada di dua fase itu, pasti akan saya lakukan penyemprotan rutin satu minggu sekali. Di yang pertama ini, kalau untuk obat jamur, ini saya hanya gunakan Amistartop saja ya. Ini Amistartop. Kemudian kalau untuk hamanya, ini biasanya saya gunakan Abacel. Maaf jatuh. Saya biasa gunakan Abacel. Kalau nggak Abacel, ini biasanya Demolish ya. Jadi ini bisa di ganti-ganti antara ini. Kalau nggak diganti-ganti ya gunakan satu jenis saja nggak masalah ya. Bisa Demolish, bisa apa selnya saja. Ya, jadi untuk insektisidanya ini tidak usah diganti-ganti, nggak apa-apa. Kalau adanya salah satu dari ini sudah sangat cukup sekali. Jadi untuk dosisnya, sebenarnya untuk pencegahan ini, untuk 1 liternya sebenarnya kita cuma butuh 0,5 mili aja ya. Kecuali kalau untuk pengobatan lah, kita gunakan 1 liter ya. Maksudnya kalau jamur untuk pengobatan
Ini gunakan 1 mili per 1 liter. Kalau ini, kalau misalnya serangan hamanya parah lah, baru 1 sampai 2 mili per 1 liter air. Tapi untuk pencegahan, kalau kita lihat ini di pohon kita ini cukup bebas dari hama ya, maka kita hanya perlu menggunakan masing-masing 0,5 mili aja. Nah, ini contohnya sekarang saya gunakan itu Demolish ya, sama Amistar. Nah, jadi untuk airnya ini ada 2 liter. Jadi saya gunakan masing-masing itu adalah 1 mili ya. Jadi untuk masing-masing bahannya ini saya gunakan 1 mili karena saya gunakan dosis itu hanya 0,5 mili per liter. Jadi 2 liter itu saya gunakan 1 milian. Nah, ini Amistar topnya. Nah, kita ambil pakai ukuran biar pasti ya. Karena kalau mengira-ngira kan biasanya kurang pasti. Kalau kita gunakan alat ukur, ini pasti. Nah, seperti ini nih. Jadi bisa kita ambil, terus kita pasti ukurannya. 1 mili ya, 1 mili gitu. Nah, ini 1 mili ya. Teman-teman bisa gunakan alat ukur apa aja silahkan. Kalau saya biasanya gunakan alat ukur ini. Ini 1 mili Amistar top ya. Tinggal kita masukkan dalam air. Kita cuci sekalian di dalamnya. Nah, kita cuci di sini juga ya, biar nggak tercampur. Nah, kemudian tinggal kita ambil demolishnya ya. Nih, demolish. Jadi mau demolish, mau abasel, sama aja sih. Diganti-ganti juga boleh, silakan. Nah, ini juga sama ya, 1 mili. Nah, ini 1 mili ya. Untuk demolishnya. Air 2 liter. Nah, ini rutin ya. 1 minggu sekali. Jadi hanya fase pas bunga mekar saja. Dan juga fase mau panen ya. Sekitar 2-3 minggu sebelum panen itu sudah kita tidak berikan lagi, baik itu fungsi insektisida ataupun fungisida. Jadi kalau untuk di masa tidak ada buahnya pun, ini kita tujuannya untuk menjaga agar daunnya tetap sehat sehingga fotosintesis akan tetap berjalan. Kalau di masa buah jelas ya, kita menjaga daun dan juga buah agar buahnya ini bisa sampai panen. Nah, selanjutnya tinggal kita aduk aja atau kita kocok aja untuk sprayernya. Sprayernya bisa teman-teman gunakan yang apa aja bisa silahkan. Yang penting fungsinya aja. Jadi bukan harus seperti ini juga. Mau pakai apa aja boleh silahkan. Jangan lupa untuk insektisida dan fungisidanya kita tutup kembali. Kita simpan lagi ya. Nah, jadi nanti akan rapi karena sudah ada tempatnya. Nah, nanti kita tinggal kocok aja, terus kita aplikasikan ke pohon-pohon anggurnya.